Raindrop, drop top. Smoking no. Raindrop, drop top. Smoking no cook in the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, dot. Cooking up dope in the crock pot. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Ivan Denny. Di konten kali ini, seperti yang kalian lihat di thumbnail, aku bakalan bagiin rhythm code baru. Dan aku di sini bakal nge-review juga, nge-review rumah sekalian ngisi videonya ya guys ya. Di sini aku sudah mampir ke rumahnya VIP Leon. Anjir, VIP Leon namanya. Di sini aku udah keliling sedikit, dan rumahnya bagus banget, menurutku rapi banget, dan aku yakin ini ngabisin duitnya banyak banget juga gitu guys. Oke, sebelum mulai video jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku, dan jangan lupa jangan skip iklan guys. Oke deh, di sini kenapa aku bisa ngonten play together lagi? Karena ini kalian bisa lihat aku pakai akun tuyul. Waduh, namanya Ivan Ganteng. Oke guys, untuk kuponnya nanti aku bakal taruh di pokoknya kalian ikutin saja lah pokoknya video. Nanti aku bakal kasih tahu kuponnya. Mungkin kalian sudah pada tahu juga sih kuponnya. Di sini lebih ke review rumah menurut kayaknya ini. Di sini kuponnya itu kita mendapatkan kupon reward. Nah, ini dia dapat kulkas. Kita lihat. Tuh, kulkas Silly Small Fried Regress. Tolbah, apa dah itu namanya? Kulkas yang paling intinya. Terus kita dapat cube. Wah, cube-nya VIP ya. Iyalah. Dapat cube, 3 cube. Lumayan nih, harganya 7 gold bar. Terus kulkasnya itu berapa harganya? 20-an kalau nggak salah. Oke, kita dapat itu saja itemnya, 4 item dari apa sih namanya? Kuponnya. Terus di sini aku bakal review rumah dulu, oke. Di sini kita bakal mulai dari mana ya? Dari depan. Ini ada resepsionis. Ini seperti Hotel Santorini, ini The Real Santorini sih, rumah kecil dibuat semaksimal mungkin. Terus elemennya itu abu-abu dan biru. Tuh ada lantai duanya kalian bisa lihat tuh. Ini rumahnya ih keren banget sumpah. Oke, kita jalan-jalan di lantai satu dulu. Di sini rumahnya itu rumah istana ya, rumah kastil. Nah, kita kasih love dulu. Love lagi, kita kasih bintang dulu. Baru kita keliling dari daerah yang kiri dulu ya, kiri bawah. Kita lihat bentukan rumah. Aduh, ini kalau rumah kecil dibuat lantai dua kayak gini. Nah, di sini ada kamar, ada ini apa? Oh, tempat ganti baju. Oh, ini bentukan rumah, gila rapi banget walaupun simpel gini. Terus ini apa? Kamar mandinya, cok. Wah, bagus sekali. Ini ada room 067, rent A, Nindi 24, day 13, rent B, Mr. Brown day 1. Ini kamar juga ya. Kamarnya percis guys. Enggak, beda-beda. Ini yang lebih kecil, yang tadi lebih besar. Nah, ini ada sofanya yang di sini, yang tadi enggak. Ih, keren banget sumpah. Jadi di lantai 1 ada 3 kamar. Iya, 3 kamar. Kita coba masuk ke kamar yang ketiga. Di sini isi kamar mandi, bathtub, dan kasur saja. Mungkin dia masih belum ada dana ya. Aku rasa di sini juga sama deh. Oh enggak, ini kitchen dan beda-beda. Dia buat bentukannya beda-beda guys. Nah, ini lantai satunya, kamar ketiganya ini sama, isi bathtub seperti kamar ketiga yang di sebelah kiri. Terus di sini ada apa ya namanya ya, tempat nyantai. Terus di kamar keduanya itu bentukannya kayak gini, ada lemari, tidak ada bathtub, kamar mandi biasa. Kamar pertamanya ada sofa, tempat tidur, TV. Bagus anjir, gila. Ini contoh ditiru sih. Oh, Bang Leon, boleh ditiru nggak? Waduh, kalau boleh tulis di kolom komentar Bang Leon. Sumpah bagus banget rumahnya Bang Leon. Ingetin aku sama rumah pertama.
rumah kastil. Gila bagus banget anjir. Aduh. Ini apa bacaannya? Announce open 9 hour. Weekend room ya gitulah pokoknya. Kita langsung ke lantai 2 ya guys ya. Ini apa? Ada something di luar sepertinya ini. Kita anjir bagus banget, cok. Kita bakal lihat lantai 2-nya dulu ya guys ya. Kafe di lantai 2 ada kafe. Kafe retro gila bagus banget anjir. Wow. Gila keren banget, cok. Ini gimana cara buatnya anjir? Oh, ini enggak dikasih atap ya. Oh, atapannya pakai karpet kayu. Gitu toh. Keren banget anjir. Ih, sumpah keren Bang Leon. Ada jatuh aku. Ya Allah, gimana cara kembali kayak gini? Kamar mandi jadi kamar mandi. Oh, bisa ngintip dong. Aduh, bisa ngintip. Bisa ngintip anjir. Cabul, cabul. Anjir. Tidak boleh ditiru ya, guys. Nah, di sini kalian bisa ngintip. Gimana cara turun-turun pelan-pelan. Nah, ini tuh ada orang mandi di bawah. Sambil makan sambil ngintip. Bang Leon, tolong ditutup Bang Leon. Gila keren banget anjir sumpah. Ini yang paling keren nih menurutku. Itu sih kafenya menurut kafe. Di sebelah ada apa? Kafe juga kah? Oh, tempat masak, dapur, dapur umumnya ya. Terus ini apa? Oh, belum dikasih sama dia, masih. Oh, masih belum dibuat, guys. Mungkin dia masih mancing ya untuk bangun lantai 2-nya. Jadi masih kosong ini untuk. Ada tangga. Tangga buatannya dia sendiri, guys. Nah, di sini bukan tangga. Tangganya itu di sebelah kiri ya, baru masuk itu. Jadi anggapan anak kos ini ke atas. Yang kos di atas nih. Yang kos di atas. Ini apa? Sudah isi kah? Bisa kah aku jalan? Oh, bisa. Oh, sudah isi satu ruangan. Seharusnya itu pakai mahal sih ini sumpah. Enggak bisa komen sih aku ini, harus rajin mancing. Kalau enggak rajin mancing, punya duit banyak top up gitu. Ini kamarnya yang di kiri sudah jadi ratanya. Oh, ini masih dibangun, guys. Kamar kiri yang lantai 2-nya masih dibangun. Gila bagus banget, cok. Ayo bantu-bantu mampir ke rumahnya dia, guys. Karena rumahnya ini berkonsep banget, sumpah bagus. Bagus sumpah. Kalau kasih rating ini 9,5 sih. 9,5 gila keren banget anjir. Terus kita coba lihat yang di lantai 2 yang di sini ya, di dapur umumnya ya guys ya, kita lihat. Wow, ini kayak tempat meeting, lebih ke tempat meeting. Gila keren banget, cok. Terus coba kita hidupin. Pinter banget buatnya. Ini itu masangnya tuh dari pojok sana itu. Pojok ujung sana itu masang ini. Gila. Ini lagi nih. Papan menunya nih, bedeh masangnya dari pojok sana tuh. Apa bisa dari sini ya? Dari ini? Gak tahu sih, aku gak pernah buat pakai ginian. Tapi ini udah keren banget. Kita coba lihat ke luar ya. Ke bagian luarnya. Kita lihat ada apa. Ada bandara, cok. Ada bandara, cok. Gila ini. Wah, bagus banget. Bagus banget. Ini ada gerbong pesawatnya. Ih, rapi banget. Ini ada tempat gininya, pilotnya. Wah, keren banget sih. Oh ya, guys, untuk kuponnya nih nantilah di akhir video lah waktu gue closing. Anjir, keren banget di sini ada tempat wedding, anjir. Wedding venue, tempat wedding, tempat menikah gitu. Gila keren banget, cuy. Sumpah, nggak bohong. Sumpah, ini tempat after partinya ya. Keren banget.
karena di sini rumahnya nggak ada tempat mancing, jadi dia beli kolam sendiri dan ditaruh di sini. Nah ini nih yang punya rumah nih, VIP Leon. Dia orang mana anjir, orang Thailand ya, kayaknya orang Thailand. Oke deh, segitu dulu konten kali ini. Untuk apa sih namanya, untuk VIP code-nya itu F apa sih ya, LF Together 2021. Nah itu untuk redeem code yang baru, LF Together 2021. Nah itu bakal tulis di layar ya. Di sana nanti kalian bisa langsung catat, langsung masukin kodenya, dan kalian bisa dapetin 3 balok dari LINE dan 1 kulkas dari LINE gitu. Oke, segitu dulu konten kali ini. Terima kasih buat Bang Leon udah open party dan bisa saya review rumahnya ya. Oke deh, segitu dulu konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video sampai akhir, dan jika kalian suka video jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari aku, dan jangan lupa jangan skip iklan guys. Oke deh, segitu dulu konten dari aku. Aku Ivan Deni, aku sign out, see you on the next video, bye bye.